Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Javinia Jim Lajim dalam Berita Pagi Sabah Khamis 31 Disember 2020. Orang ramai diminta terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan bagi membendung penularan COVID-19. Setakat semalam, kadar pematuhan penduduk terhadap Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ialah 98%. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masri Manjun, kadar pematuhan tertinggi dicatatkan di daerah Kinabatangan, Kota Belud, Sepitang dan Kota Kinabalu iaitu sebanyak 99%. Statistik diikuti oleh daerah Kudat, Beaufort dan Kunak dengan 98.5%. Manakala sempurna papar penampang Kota Merudu, Buluran dan Sandakan sebanyak 98%. Sementara itu, Lahadatu Tuaran Keningau Tenom Tawau dan Ranau mencatat kadar pematuhan terendah iaitu 97%. Mengenai situasi COVID-19 di Sabah, bilangan zon merah kembali meningkat kepada 12 selepas Keningau mencatat 29 kes baharu semalam. Daerah Tambunan pula bertukar dari zon kuning ke jingga, manakala Beluran dari zon jingga ke zon kuning. Sabah setakat ini merekodkan 8 zon kuning dan 1 zon hijau. Semalam Sabah mencatatkan 280 kes positif baharu dengan 4 kematian yang dicatatkan di Sandakan, Kota Kinabalu, Keningau dan Lahadatu. Manakala seramai 217 pesakit sembuh direkodkan menjadikan jumlah kumulatif sembuh 34,470 orang. Graduan Universiti Malaysia Sabah UMS diharap dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk kebaikan keluarga, masyarakat negeri dan negara tercinta. Golongan berkenaan perlu menjadi individu yang lebih kreatif dan inovatif serta berfikiran terbuka khususnya ketika menghadapi alam pekerjaan. Mungkin bidang yang anda pelajari di universiti tidak akan sama dengan apa yang bakal anda hadapi di dalam pekerjaan harian. Oleh itu, anda hendaklah perlu luas bersikap terbuka untuk terus belajar agar anda menjadi insan yang lebih kreatif dan inovatif. Tunjuhar yang juga merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah berucap demikian sempena Majlis Perisytiharan Convocation UMS ke-22 tahun 2020 di Kota Kinabalu. Majlis Convocation UMS ke-22 dijadual diadakan Mac depan. Seramai 4,639 graduan UMS menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana, ijazah Doktor Perubatan, ijazah Sarjana Muda dan diploma dalam Convocation UMS ke-22 tahun 2020. Sementara itu, Tun Juhar berkata dalam sesi pendaftaran pelajar baharu yang diadakan secara dalam talian sesi 2020-2021, UMS telah menerima seramai 4,972 pelajar baharu yang terdiri dari 3,973 orang pelajar prasiswaza, 567 pelajar pascasiswaza dan 432 orang pelajar program asasi. Seringkali kita mendengar sang bedal menyerang manusia. Namun, kali ini raja sungai itu tewas diserang manusia. Inilah yang berlaku di Sungai Mengkabung Tuaran apabila sekumpulan remaja nekat membelasah buaya berukuran hampir 2 meter demi menyelamatkan sahabat mereka. Insiden pada awal Disember ini menggegarkan seluruh negeri ini apabila kisah keberanian kumpulan remaja tersebut menjadi bualan masyarakat. Serina Olivia Chong ada butirannya. Meletakkan nyawa sendiri dalam keadaan bahaya tanpa memikirkan keselamatan diri, suatu tindakan yang sangat berani, apatah lagi bersatu hati melawan haiwan eksotik yang buas dan berbahaya. Menjejaki wira cilik ini di Kampung Mengkabung Tuaran, kru berita RTM berpeluang mendengar sendiri tragedi ngeri sewaktu kejadian. Kami ambil pengayu, pukul-pukul dia. Situ yang nak gigit tu nak ambil di perahu, takutlah. Lepas tu dia lepas, dia lari sudah.
kami pukul. Kami ni ambil lokan. Terus tu, sehingga kami mandi kat sing layan tu. Lepas tu, tiba-tiba dia serang pon aku kan. Lepas tu, apa lagi kami ni macam rasa mau lari sudah bah. Tapi aku tidak mau lari, setia kawan. Masa kejadian tu, mula-mulanya kami mau ambil tu lokan kan. Ambil lokan, lepas tu kami mau cuci perahu dekat ujung ni, ujung kampung. Lepas tu kami mau balik, terus dia teriak, minta tolong sama kawan saya tu. Dia teriak, "Long, tolong saya long," dia bilang. Lepas tu pun kami lompatlah. Kami turut berkesempatan menemui adik Muhammad Azlan di kediamannya. Muhammad Azlan yang sedang melalui proses pemulihan nyata masih trauma dengan insiden tersebut. Ya, memang dia tiba-tiba datang. Aku pun tak tahu time itu apa yang terjadi lah. Terus dia tikam aku belak dekat, terus dia gigit aku dekat belak pinggang. Dia tarik macam jauh sudah. Terima kasih dengan kawan-kawan aku, sahabat-sahabat aku, keluarga aku yang doakan aku. Syukur alhamdulillah sudah yang kawan-kawan dia kan menolong dia aku. Ya. Itulah aku bilang, aku tengok juga anak aku adalah selamat itu. Mau mati sudah. Tapi kerana bersyukur sudah aku bilang sama Allah dia masih hidup lagi. Tapi syukur alhamdulillah aku bilang minta terima kasihlah semua yang kawan-kawan dia yang semua membantu dia. Bersyukurlah aku bilang. Keberanian remaja ini turut mendapat pengiktirafan daripada polis daerah Tuaran. Satu majlis ringkas diadakan bagi menghargai mereka. Majlis disempurnakan Ketua Polis Daerah Tuaran, DSP Muhammad Hamizi Halim. Inilah kisah kawan dunia akhirat antara sahabat yang terbukti melalui semangat setia kawan mereka apabila sanggup bersabung nyawa memastikan sang bedal tewas demi menyelamatkan Muhammad Azlan Arif Abdullah. Dunia maya yang penuh dengan aplikasi-aplikasi permainan menarik kanak-kanak pada hari ini sudah pasti sedikit sebanyak menghaki semangat setia kawan kalangan para remaja hari ini. Namun, tidak bagi para wira cilik di Kampung Mengkabun Tuaran ini. Laporan Serina Olivia Chong, RTF. Usaha penyelenggaraan Sungai Api-Api dan Sungai Bukau sejauh 3.5 km oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Beaufort pada awal Oktober hingga penghujung November tahun ini berjaya mengurangkan risiko banjir di kawasan berkenaan sehingga 60%. Kerja penyelenggaraan melibatkan kos hampir RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan Haji Roslan Muharram berkata, bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan berkenaan, pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan Jabatan Pengairan dan Saliran serta agensi lain. Hasil tinjauan mendapati antara punca utama banjir ialah keadaan Sungai Muara Lumadan yang cetek dan semakin mengecil. Manakala bagi Sungai Api-Api dan Sungai Bukau pula, berpunca daripada pasir dan pokok yang dibawa hujan sehingga menghalang pergerakan air ke muara sungai. Jurutera AJPS telah pun mengambil langkah-langkah untuk menyelenggara Sungai Api-Api itu dalam panjang 3.5 km. Dan kita mendapat reaksi daripada masyarakat Kampung Bukau itu sendiri mempunyai kesan yang sehingga 60%. Kesan daripada penyelenggaraan Sungai Api-Api itu. Selain itu, beberapa cadangan penduduk untuk mendalam dan membersihkan Sungai Bukau serta membina parit baharu sejauh 1 km bagi menangani masalah banjir kilat juga telah dilaksanakan. Sebanyak 15 buah rumah berjaya dibina dan diserahkan kepada keluarga memerlukan di Parlimen Beaufort bagi tahun ini melalui program Teratak Kasih Pejabat Ahli Parlimen Beaufort. Program yang diwujudkan sejak 2017 itu bertujuan meringankan beban golongan memerlukan sekaligus menyuntik semangat baharu kepada semua ahli keluarga untuk masa depan yang lebih baik. Ketika majlis penyerahan kunci replika di Kampung Muhibah Beaufort, Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Azizah Muhammad Dun menyarankan keluarga terlibat mencuburkan diri dalam bidang perniagaan bagi menjana pendapatan. The way forward is untuk berniaga. Dia dalam zaman sekarang ini memberikan kita pula masa pandemik ini memberikan
orang kita untuk berfikir di luar kotak mereka. Bagaimana perniagaan apa yang boleh dilakukan yang boleh lebih berjaya lagi. Dato' Azizah yakin dengan pelbagai cara baharu yang ada ketika ini seperti penggunaan aplikasi Facebook dan WhatsApp, mereka juga boleh bersaing dalam bidang perniagaan. Seramai 85 ketua isi rumah miskin dan miskin tegar di Kota Beliut menerima manfaat menerusi program I Care For You. Ia melibatkan 6 kampung iaitu Kampung Dandau, Pirasan, Piasau, Labuan, Tanjung Wakap, Sarang dan Kampung Timbang dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pintasan, Tempasuk, Usukan dan Kedamaian. Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU JPM Sabah Nur Alam Han Abdul Wahid Han berkata program yang diadakan menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu bertujuan membudayakan aktiviti CSR dalam kalangan syarikat-syarikat korporat, agensi kerajaan dan bukan kerajaan, persatuan-persatuan serta perseorangan. Beliau berucap dalam majlis pelancaran program I Care For You, Kasih Prihatin Kembali ke Sekolah dan Bakul Kasih ICU JPM di Kota Beliut. Program dengan kerjasama Bank Muamalat Malaysia Berhad dan pejabat daerah Kota Beliut ini bertujuan menyantuni masyarakat memerlukan yang berdaftar dalam sistem iKasih. Antara sumbangan disampaikan ialah wang tunai RM200 untuk persiapan kembali ke sekolah dan bakul makanan. Nur Alam Han juga berharap program yang mula dilaksanakan sejak 2018 itu akan memberi manfaat kepada golongan terlibat terutama ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini dan saudara terus waspada dan sentiasa pantau status kesihatan bagi mengekang pandemik COVID-19. Semoga tahun baru 2021 mendatangkan lebih banyak kegembiraan untuk semua. Dengan itu, saya Javine Jim Majim. Salam hormat dan kita jumpa lagi.